gak sih? Kenapa? Kak tuh udah gendut banget tau gak? Jelek. Tapi kan gak, kenapa kakak marah? Kan Kak Herti yang gendut, kok jadi kakak yang marah? Ah gak suka liatnya. Kok kakak bisa ya? Kok rasis banget sih, gak boleh gitu tahu. Masa ya? Kakaknya rasis? Kakaknya rasis gak kira-kira adik-adik? Ya. Ya kan, kakak itu gimana sih? Harusnya kan gak boleh. Terus aku harus gimana dong? Kakak itu harus mau menerima dan menghormati perbedaan. Tuhan Yesus aja gak membeda-bedakan. Masa kakak beda-bedain sih? Oke deh, besok aku nemenin Kak Herti. Tak jadikan teman. Iya benar, harus dijadiin teman. Kalau misalnya ada adik-adik temannya yang berbeda, harus dijadiin teman ya. Jangan dimusuhin, jangan ya, dimusuhin. Bener banget. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal perbedaan nih, kita mau nyanyi. Nyanyi apa nih, Bang? Nyanyi Berani Tampil Beda. Berani Tampil Beda. Berani Tampil Beda. Yuk kita nyanyi itu. Siap ya, semuanya harus berani tampil beda. Iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Sekali lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Lebih kenceng lagi. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Aku berani tampil beda. Adik-adik semua, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberikan karunia-Mu ya Bapa, sehingga kami di sini bisa berkumpul ya Bapa untuk beribadah pada pagi hari ini. Berkati agar ibadah pada pagi hari ini, firman-firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, bisa kami terima dengan baik dan juga bisa kami lakukan di kehidupan kami masing-masing. Ampuni juga dosa-dosa kami ya Bapa, yang sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan cap syukur. Haleluya. Amin. Kakak-kak, gimana kemarin katanya mau deket sama Kak Herti, mau dijadiin teman terus. Sekarang, sudah sekarang. Dong, aku kemarin tuh sudah ngajak Kak Herti main nih. Terus kita jadi teman baik, akhirnya jadi teman dekat. Tuh, berarti kita lebih saling mengasihi jadinya. Perbedaan enggak menghalangi pertemanan kan, Kak? Benar banget. Bisa kan kita bersahabat sama yang berbeda dari kita, betul banget. Makanya sama seperti kayak lagu ini. Apa tuh? Kasih Yesus indah-indah oh indah. Iya, ayo kita nyanyi itu ya, Kasih Yesus. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kita mulai lagi dari awal ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh
Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita dari awal. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pelatmu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, berkati kami agar firman yang telah kami pelajari dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ampunilah segala dosa kami maupun sengaja dan tidak sengaja, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Dibuka Alkitabnya ya Dek, kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini tentang Allah mengasihi semua manusia. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama apapun perbedaan yang ada. Contohnya nih, warna kulit kalian, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam. Badan kalian ada yang kurus, ada yang gendut. Habis itu, apalagi ya, badan kalian ada yang tinggi, ada yang pendek. Tuhan itu tetap mengasihi kita semua. Walaupun kita memiliki perbedaan satu sama lain, kita harus selalu menghargai dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Adik-adik, tahu enggak lagu tentang Tuhan cinta semua anak-anak? Ada yang tahu enggak? Nah adik-adik, kita nyanyikan lagunya sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Tuhan cinta semua anak, anak-anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tahu enggak adik-adik lagunya itu? Nah adik-adik, kalian tahu enggak? Lagu ini berhubungan loh dengan firman yang barusan kita baca. Dari lagu ini, Tuhan cinta semua anak yang ada di dunia ini. Apapun perbedaan yang ada dalam diri kita, di mata Tuhan kita adalah sama. Karena kita adalah ciptaannya dan kepunyaannya. Tuhan sudah mempersiapkan juga apa yang telah kita butuhkan. Selain itu, kita juga harus selalu mengasihi Tuhan. Gimana sih cara mengasihi Tuhan? Ya dengan cara kita hormat kepada Tuhan, terus habis itu takut kepada perintah-perintahnya, dan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jadi firman kita pada hari ini, kita sebagai anak Tuhan harus dapat selalu menghargai dan menghormati dan membantu juga satu sama lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain karena kita di mata Tuhan sama dan selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup. Amin. Oh iya adik-adik, kakak juga ada PR-nya loh. PR-nya yaitu kalian menyanyikan Tuhan cinta semua anak-anak dan memakai ulos. Kenapa kita harus pakai ulos? Karena dengan kita memakai ulos, kita tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kita tetap mengasihi sesama walaupun kita adalah suku Batak. Oke, jangan lupa ya PR-nya. Itu aja dari kakak, mari kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, agar firman-Mu dapat menjadi pedoman hidup kami dan dapat menjadi berkat pada orang lain. Ampunilah segala dosa kami maupun sengaja dan tidak sengaja, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami anak-anakmu berkumpul di setiap rumah kami masing-masing untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai setiap kami, dan biarlah apapun yang kami dengarkan melalui kakak guru sekolah minggu bisa kami pahami dengan baik dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar lagi kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati setiap negara Indonesia, kiranya Tuhan yang selalu memberkati pemerintah dari yang paling atas hingga yang paling bawah, Tuhan yang selalu memberkati setiap rencana demi rencana sehingga berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap sekolah kami, kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati setiap studi kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang selalu pintar dan membawa kebanggaan untuk kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami, berikan mereka selalu kesehatan, umur panjang kesehatan, dan hikmat yang daripada Tuhan. Ampuni setiap dosa kami ya Bapa, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Man. Yeay. Oke, pengumuman yang pertama kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Happy adik-adik. Birthday. Ya, benar banget, adik-adik yang ulang tahun pada minggu ini. Semoga diberikan kesehatan selalu sama Tuhan dan juga tetap setia sama Tuhan supaya sekolahnya pintar-pintar juga ya. Amin. Terus yang kedua apa nih Kak? Yang kedua tentang persiapan Natal dong pastinya. Nah, udah deket nih, udah deket November. Apa-apa persiapannya? Persiapannya yang belum daftar bisa daftar ke kakak sektornya masing-masing. Iya, bisa ditanya ya, Kak, aku udah terdaftar belum? Nah, kalau misalnya belum, langsung daftarin diri ya supaya nanti dapat special gift. Specialnya apa? Tungguin aja. Iya, benar banget, tungguin aja. Terus yang ketiga, apa nih, Bang? Ayat bulanan. Ayat bulanannya dari Amos 5 ayat 24. Jangan lupa untuk dihafalkan, dibuat video enggak sih, Bang? Iya, benar banget. Soalnya giveaway-nya masih jalan, guys. Jalan terus. Nah, yang kemarin udah dapat giveaway. Selamat. Selamat ya. Pasti udah sampai rumah udah seneng kan sama hadiahnya. Kalau enggak seneng, bilang abang. Nanti dikasih yang lebih bagus sama abang. Enggak sih. Oh, enggak. Abang cuma menenangkan. Udah sabar ya, udah. Gitu aja. Oke, apa lagi nih, Bang? Udah selesai udah, deh. Kayaknya, iya, ya. itu aja. Oke. Terus kita mau persembahan nih, Kak. Persembahan. Kita nyanyi lagu tangan kanan tangan kiri biar tambah semangat, oke? Yap, kita goyang TikTok sama-sama. Yuk. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum menutup ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaanmu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tetap di rumah aja ya, tetap selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan kemana-mana, harus di rumah aja. Tetap nonton YouTube kita. Yoi. Dadah.